warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jitinaba wa bati'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية. صدق الله العظيم. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء. Para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Secara khusus Habibana wa Sayyidana Hadrat Al-Habib Najib bin Hasan Al-Haddad. Gak selerana batin kaula sangat amul jaki batin kaula ta'zimi. Bersetuju para kiai, setuju para guru sehadir. Kiai Haji Sumali Terjukan Tak Kalib Ajunan, Kiai Haji Samsuri. Ben seteja jajaran panitia penyelenggara haul Mbah Buyut Sidonipa ke-27 sekaligus santunan anak yatim dan duafa. Ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir. Dek seteja ajunan peten kaula amul jaki ben peten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Alhamdulillah, saat mangken kaula ben ajunan sareng Allah, takdir alengki apolong, dalam kabadaan sehat, dalam kabadaan ala kotoat, semoga lengki ben apolong kaula ben ajunan malam mangken tetia wasilah, tetia perantara, kaula ben ajunan epa polong sampai ke akhirat dalam kabadaan kenging ridho Allah. Seteja sehadir menter masuk swarga. Teroh tak teroh masuk swarga. Teroh masuk swarga. Dua akina tertuli mate. Menter lanceng umur. Bahaya tah. Mantir lanceng umur tinggi. Tapi cakok tak kok kuda ben sampian. Kor lagi lemalong polong ke tempat saya ini kah? Ni ka ampun tanda sampian bekal masuk swarga. Debuna al Imam Ibnu Malik warubatun fil khairi khairun wa amal birrin yazinu fal yuqas malam yuqol. Tanda na orang saya ini kalebur dek kabereng sa. Mai bangki nikah orang saya benenten karena ada ecap pun nikah. Tanda bangki kan ki? Siapakah di antara kita yang baik? Tidak ditentukan dari warna kulitnya karena kulit bisa pakai skincare. Le kalau pakai skincare mau anak pote le erker-ker. Tidak ditentukan dengan tinggi badan atau pendek enten. Karena mon pah eten tuaki serenjong selamat sepandok celaka yong kok si masuk neraka.
Jadi gelak saya pandek karo orang kan ibu. Maksudnya kalau pemikirannya panjang, angan-angannya panjang, tidak ditentukan dari suku, betis. Hah? Iya maksudnya. Lah kita sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapakah yang paling baik? Siapakah yang paling mulia? Bukan warna kulit, bukan dari golongan, tetapi dihitung dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu. Makanya kata Allah, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Inna khalaqnakum, saya ciptakan sampean min dzakarin wa unsa, ada laki-laki ada perempuan. Lah ini khalaqna, yang belakang wa ja'alna, ada khalaqna ada ja'alna. Kalau khalaqna Allah yang menentukan, manusia tidak ru'nuru. Ya tak ru'nuru maksudnya. Ya kau lah ngerti dengan denger apa bu. Wang kabin sekali kaki duduk-duduk. Lah manusia itu jadi laki atau bini lo manusia gak tahu. Nggih. Beda saya terlalu laki keluar bini, terlalu bini omber laki, terlalu koning detina boton lo. Allah yang menentukan ku lebih sampian tak oh. Khalil Yasin ini menikah pada tahun 2015. Ampun belum tahun. Tapi cek pantas saja abinya boleh lah namanya. Apa mana cek anu dah. Lebat WA marin. Kuar lagi lum tadi merdua ang nelpon. Allahumma salli ala Muhammad. Saya menikah pada tahun 2015. Anyu on ke Allah. Allahumma lake ya Allah. Allahumma lake apalagi aki. Lahir bini. Bini. Cang datang ke pasal betat anguk bini ah. Apa? Lekas oleh tetel. Anguk bini lekas oleh becit. Situ ngang ngocak boleh. Anguk anak bini tak. Apa? Mun anak bini ni kan macelep kering tua lok pada di anak laki. Le masa macelep, macelep karena pan anak laki sampean tidung keluar kamar ganti anak nggih kok. Le kan iki, le kan rengo dure mun anak laki kan mesti saya laki tidung kon si bini kan. Le mun kamar situ kan e kenengi anak kan demak nang kin tidung kalangker wah. Le kan gumi kile luar dadi anak bini. Dadi mun anak bini ni macelep kering tua. Tak apa-apa bini, mungkin inilah takdir Allah. Nakar saya paling fokus pertama anak bi. Kedua, mentur laki hanya on ke Allah. Ya Allah, laki, laki, laki. Kedua, alhamdulillah. Baru yang kedua ini perempuan. Bini boleh. Padahal nama dia tiaki ongke di kanan. Hello. Gak bahaya tak loh kan si Doni pas si ngocak jangan si Doni pas ni menteruan dia nak laki ongkir di kanan turun kan ring kan tu si ngocak menteru bini balik ongkir di kacer turun kanan lah gula ngoti teru laki ongkir di kanan keng turun ni kalau pai itu mungkin lakuna enggak bah pentong benda bahaya marin kaki bis. Lah jadi manusia inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, saya ciptakan manusia min dzakarin dari laki-laki wa unsa dan perempuan. Cek ngarep andi anak laki kapi mun laki kapi budian abini asapa. Cek ngarep andi anak bini kapi Khalil Yasin cuma bisa abini empat. Mun bini kapi siapa saya ngabina eroma bersitung telong wana 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 tidak perlu kaya
asal dia wanita. Cinta sampai hah? Yes, umur du poloru. Ada suruh mulai kadek dekaknya. Masa saya petabur umur sebitek kekon. Ada pemulai. Lama. Jadi kisah beda dari terakhir. Mas-mas tak langkong buntuk menesak beri pemulai. Butuh pak kering apa dia? Dia celing ramun genteng nak dia. Tak parjajam. Tak parjajam ini kau boleh genteng lo parjajam ya. Sambian jok gula boy tak parjajam. Allahumma salli ala Muhammad. La baru dari khalaqnakum min dzakarin, saya ciptakan laki-laki, wa unsa saya ciptakan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Lalu saya ciptakan, ini pakai ja'alna. Kalau ja'alna itu usahanya manusia. Kalau khalaqna usahanya Allah. Manusia tak ro-ro, maki ongge di kanan muncang Allah bini-bini. Ini khalaqna. Kalau ja'alna itu butuh usahanya manusia. Wa ja'allakum syu'uban wa qabail. Lalu saya ciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa bang. Lah, wa ja'alna ini napa jang sempian? Napa troneng nengai Surabaya? Napa troneng nengai Madura? Ini kan napa jang sempian? Saya pernah neng Bandung ya tore, ele-ele kumaha kunaun ayak kudam. Set. Apa jorok norok apa? Sorok Bandung. Se Banjarmasin. Bepander-bepander ikamulun bebuahan-bebuahan do Banjarmasin doa. Nggi. Surabaya. Yang penting ada O-nya. Ya, kalau apa? Opo. Ya kan? Ada orang itu udah tanya ntar ke Surabaya tanya. Lihat coba tidak ada gempang cong. Surabaya jadi sepenting berin O je lah tokang. Oh, kita sepenting O. Kalau apa? Apo. Kalau iya, yo. Surabaya langsung bu. Assalamualaikum. Kumsalam. Tanya aki. Biar yang Surabaya napa nyampit? Anu kulo anyok tonyok ah kok. Lemang. Ya cak mau tanya, tanya mau cak ngerobri. Oh. Ya nyak tanya yo bele kulo anyok tonyok ah. Mun anyok tonyok dia gak bahaya ta. Kula ndi kanca. Ndi kanca lambe toman atanya pacak yang pel. Mas iki bropo e kok. Ila gila biye tokang. Ila gila biye tokang jual lengo cak iki bropo. Lah untuk jadi orang Madura, untuk jadi orang Bandung, untuk jadi orang Kalimantan, untuk jadi orang Jawa. Dapat yang sampean. Terus tiring cebebara. Muntuk ke panji gumilang kala. Dapat cang. Abi nih orang cebebara, ala kering cebebara. Nanti anaknya akan menjadi orang Jawa Barat. Ala kering Surabaya andi anak. Deki anak je laupor. Jadi iyo opo. Terus tetia orang Kalimantan ke Kalimantan. Lu Madura ni termasuk paling banyak iman gaman. Orang Madura itu menyebar paling banyak. Ini kan Madura kapir kan? Jadi ia bernana klat coklat pada benengkok. Tak kira campur, tak kira campur kan? Maki mau anda tepote cek ringan tanah ngejelang pada benengkok. Eh, gak boleh. Boleh. Lah tak apa-apa. Minta uli ya. Mana kabin uli mah ayo. Lah harusnya sampean bersyukur ke bila muana pote tanah ngeceleng. Kula kan celeng ben amuana kebina. Jadi kan kula tak ngeku skin care. Si orang tak parja jemun kula pote bulan betul ring gunung. Keng muni ke bila ring gunung dan tak kira parja jemun muana ngak ring Mesir. Jadi cakopak mun bedesen ndak mayu. Wis. Lah.
antara suku bangsa itu pilihan kita. Akhirnya Madura ada yang menjadi orang Kalimantan, Madura tetap Pontianak bahasana sudah membaur dengan Pontianak. Munceleun tembok, ceceun kue, mun pengkir tepi, mun konco ujung Pontianak. Ada yang menjadi orang Banjarmasin, tak ada. Mun saya kanto rojek Banjarmasin, pencok. Orang Madura bawian manco. Madura sebeda babian manco. Mun pah babian entar ke Sidoni palebur buk male mancong dua. Nyampit mala ibu dian lek banyak bencok tangannya. Mere capor celat dong apa iko. Makanya man'arafa lughata qaumin salima min makrihim, barang siapa yang mengerti bahasa suatu kaum, dia tidak akan dikalakali. Selamat tak kira ikalaka, tak kira ikalakali. Mangkana alhamdulillah orang Madura banyak di Surabaya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun tempat kita, kalau kita bertakwa kepada Allah, siapapun kita, suku apapun kita, dari manapun, tetap kembali kepada akhir ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Paling muljana sampian kebika dintoh, saya paling takwa mungku. Kata Rasul, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tak ningale betena sampian, renjang pandek genteng coba koning celeng, itu tidak ada urusan dengan kebaikan sama sekali. Nggih. Dulu ada sahabat hitam namanya Bilal bin Rabah. Keng Bilal bin Rabah ni kebik Kanjeng Nabi ni ka iki dinga ki pacang masuk de ade de ke surga. Jadi Kanjeng Nabi di surga itu kok mendengarkan suara pacak letak letok, ternyata itu suara pacaknya Bilal bin Rabah. Rasul bertanya kepada Bilal, "Hai Bilal, amalan apa yang kau lakukan sampai kau pacaknya terompah terdengar di surga?" Ternyata Bilal bin Rabah selalu sholat sunat setelah ba'dal wudu. Kulit hitam, beliau budak keng takwa ke Allah, kak dinto salamet. Makanya kula ben sampean pote koning tak penting kak. Kita penting. Mungkin apa nggih? Renjang pancok tak penting. Ratin coba tak penting. Bumana mun iki pikir gak sampean abine ratin ben abine coba tore. Mun abine ratin terapas. Eka bin le setahun ratin. Ya selakar buki kene seratin. Oleh 5 tahun ratin. Ya selakar ratin. 10 tahun biasa. 15 tahun semu coba. 20 tahun kero. Lambe saya kabin ratin oleh 20 tahun tetap coba. Mun ngabin reng ratin terapas apa tak terapas? Keng mun ngabin si coba serak petongkan deh. Kabin le setahun coba. Le 5 tahun coba. 10 tahun pakun coba. 15 tahun coba. Mari cak gelai dengak. Si sini kebuk ibulan lagi ibu lagi ibulan lagi. Laki-laki itu mudah tertarik dengan cantiknya wajah, tetapi laki-laki hanya ingin memiliki perempuan yang mempunyai akhlak yang mulia. Mun tempo nak angang ngejak foto. Maju sampai kiamat oleh nak angang ngatok je. Cering tempo nak. Teplak ke, aja kan sampai kiamat pekuna angang oleh aja. Dikepai kebelah colong holi lebar ego. Cakila dua aja ban setuju je lah karena termasuk alumni Al Zaitun ngara aja. Maka dah ibadah negi pada macam yang laki buk korek gonteng keng masake. Cak bahas glowing. Ini kini kaki. Ini ring bini ruat. Ente kan lo. Tanya kesampian kak. Ratin. Keng mun akan deselake ngucap telo kecap si bini telo jus tambu sekarang. Lo pati ratin. Keng atau ocak
Seru kebara, mangkat. Seru masuk, kedalem. Seru kentang, gelem. Lah, bongguan. Makin aktin mana seru kentang napang ke yang pak? Kapan kedung napang pak? Kurro. Tak ningli balik. Cang saya nak daripada napang tanggung abini berkai boy. Kebahagiaan rumah tangga itu tidak diukur dengan cantiknya rupa tetapi akhlak yang mulia. Kayak ini kak. Coba perhatikan artis. Kenapa kok paling banyak artis kawin cerai, kurang napa? Kurang ratin. Ini mau berartis coba. Kurang koning. Ini mau artis tak koning. Cak tepo tegap di. Mai telak, belenget. Maka aku leban sampean tinggal ring meture kok cak leng jeleng. Arah mah geleng jeleng. Cak ringan tak nubuki. Teng meture leng jeleng keng tak nubuki. Mun tak ejeling. Ejeling jan kerong. Loh. Ongguan, ongguan. Orang bunga dalam keluarga ni kebeni dalam marga ratin genteng kan. Ratin ben genteng, pote ben jeleng tak cuma untuk epa tahu kata tangke kan. Andik lagi genteng, keng terus kata lagi tentang kelangin na genteng. Padahal pegenteng lagi nah, para tin bini nah, masuk gelung kamar lampu epat magi koning na ginraga ka. Engki kan? Pak koning ni sampean, sampean koning, buk ngaku skin care, tambu sekali, alipnan. Lampu epat pakun tak kata elak je koning, pakun na ginraga. Keng mun akhlak ke bagus, keng mun hati na bece, make tak pate ratin kak, cocok ke hati roh. Bede luar akhir saya mulia. Lapar tidak ngakan. Laki genteng sampean buk, laki na laki gen, laki genteng, keng masake. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan, manis yang aku hayalkan, pahit yang aku rasakan, manis menjadi. Andi laki kak gile? Engkau merempang ya? Andi telo engkau. Pon, jelas jelas. Tadi kuda pun sambian reng matura. Hadirin, reng matura ini kata terkenal Athena Gus bagus. Maka ring mature bede kamu aku cocok. Bener. Di Kalimantan paling banyak ring mature. Apa? Akhlak luar biasa. Kalau ring mature mun lebet dia ne. Ingat ring mikak kentak tu. Tak kalau ring mature. Di luar dah iya mature. Itu kan? Selain iyo mature. Nggih. Pola ke ngaten lor aja kan. Nyari ki petarangan ge, tako. Oke kan matura kan. Tadi matura ku ndeban sampean hadirin. Matura mun tepung bondeng lain. Ah, lak luar biasa. Mangkane ce oba matura nika. Menteri di Allah ibu istiqomah. Amin. Amin Allahumma. Orang ni kamu hati nak tak bagus kak. Makilah genteng, makilah ratin, tak kira cocok. Peng matura, ngak aku leban sambian ni kak. Sama biasa, keng pulan akhlak ke genteng, akhlak ke bagus. Eman gak diman etrema. Bending matura, eman gak diman pekun banyak bangsa. Bener. Tak tahu man kehilangan orang yang matura ni kak hadirin. Di Kalimantan diterima, emekka matura kapi kak. Cik emekka nyabung yang matura. Ih nyabung. Emekka pada sabung matura, pada rem. Ini kering matura.